Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Masih bersama Gubu Krisnu. Kali ini kita tuh belajar podcast ya guys ya. Kita mendatangkan yaitu narasumber yaitu Mbah Wan alias Mbah Marwan. Nah, piye Mbah Wan kabare? Apik. Guys, berarti iki Mbah Wan kuwi seru-seru beluke tentang pembukaan daerah kene iki. Mbah Wan ya? Iya. Jadi sampai kita tak detek nih narasumber ki berarti juga ini mbak, walaupun ada ki pemulang mbak. Iya. Ada. Iya. Benar. Sampai ki podone pi mbak yo, podo melakune mbak yo. Iya, podo melakune. Nah, podo melakune. Melakune emang melakune latar melakune apa mas? Melakune latar apa nih? Paminan yo kena. Kena jalan toh. Orang lho Mbak Ade kan mau ngobrol karena ada kopi ini biar maksudnya ini ya kudunya yang tadi gak ini toh gak ini kopi kan cuman gak ini kopi disik coba lho Mbak untuk iam mariam deh kok untuk iam ya coba nih mas ini sengelak ini ya kudunya yang tadi gak ini kecut kan kecut bareng mana jeruk bareng mana apa ya mangan ini aku nanti kopi ini masa nanti kopi ini apa harus di kopi ini jadi kopi kan udah masih teki ya oh, ambil kopi ya ngobrol berarti ini lebih penak enak jadi ini adik ini seorang yang ngobrol ini seorang ngopi ini seorang ini adik ini ben cara pikiran ini ben fresh betul kamera merenung ke asin ini nyekeli ini ke asin ini ya oke ya mbak ya kesuh asin ini bermata lebih rak saja ya orang tenang orang tenang pikiran asin asin ini dia ini lah anak kopi asin ini nah ini mbak Biopi, ayo lah. Kita ambil aja, apa? Nah, tak berawal. Bantumu? Bantuku, mbak. Oh, ini gue agak tahu. Ayo, ayo, erang. Oh, ayo, ini saya ke rondo, mbak. Oh, rondo. Ini murah. Gue pun apa nak ansi? Lain, bocah sih kayak rumah saku, bocah gue. Ayo. Monggo tinjau kopi ini. Enggak, kayak emang gak monggo. Wah, sayangi si Ci, mbak. Iya, iya. Rabi ini gagal terus. Oh, gagal, pengkira. Peng 6 bayang no mbah peng 6 bayang no we. Masalah wis dia anak kabeh kok anaknya barep kabeh anaknya barep kabeh berarti ya tiap siji itu anak siji oh bapak siji nyampe peng 6 iya ora lah mau genepi peng piro peng 3 nih kan 10 Lah anak iki lho kene ngene dhuwur iki dek iki roto lho oh roto setiap tahun ganti ora yo mumet masane yo enek siji sing renek bapake opo sapa yo anake kuwi enek siji sing renek bapake kok ngendi lho iki kan mbuh moro-moro meteng oh pas transfer iki paling ho ana cacah nakal kuwi lho oh online ta COD perkosa lho perkosa iya lho, dari perkosa ngurangin anaknya orang bapaknya lho, kayaknya COD ini barang P pakai paketan mbak oh, ya boleh ngono jadi ini sistem ini dipaket nih, dari buntel plastik nih ayo kopi ini diumbin sih biar kopi ini enak apa coba, diumbin sih enggak kak ngopi, nyawa kayak mbak P nyawa kok kayak besok weger apa manis apa kurang manis apa kurang ngasih tapi harap ngerjainnya apa nih Jora istrinya ini paling gosok. Gosok apa? Gosok. Lambi toh mas. Ya Allah. Wah mau colok mas toh? Ya pripon. Ya deh no. Nah kudanya ini ngadek, itu gak kesel loh kan? Dari yang takut ligo loh, kudanya bangga-bangga ngadek ini ke tahun piro nah kuda ngadek tahun 8,
8 kok kira. Pange sampean gawe? Ora iso kae. Kuwi-kuwi sana bantu dhewe. Ya bentuk ngene iki karena apa, Mbak ya? Karena orang apa ya? Seni, Mbak. Dipikir aku seni. Apa-apa kuwi ya iso. Lah iya. Wong nek duwe seni, apa-apa kuwi iso lho, Mas. Percaya ora sama Mas? Iya. Aku ya duwe seni, Mas. Senimu apa? Rabi. Nah, rabi ping 6, seni sampean apa? Macul. Macul. Pertanian. Pertanian, nandur. Nandur. Iya sayur-sayuran kuwi daripada tuku nang warung mending mandu. Seni daripada dek dek iki piye cara berpikirnya kaya mbawan iki daripada dek tuku larang-larang adewe selagi tenagane sik kuat nah, kaya mbawan senine kuwi nandu lek senine gawe anak wae. Nah, berarti seni gawe anak iki Bang. Seni gawe anak bener beh rada piye kuwi. Bayang lagi sewang lho Mbak. Angel. Wong seni gawe anak. Beh. Kayak ngono anak lanang kabeh kok waduh piye to waduh kok neratak enem kok jenenge padha arep kabeh jenenge iki sing pertama kaya A terus B C ngono ya oh iya burung iki tok jenenge simpel ya Mas simpel berarti iya anu apa ae saiki ngene duwe anak jenenge Hidayatullah kaya apa jenenge uang lanang ya iki jenenge poe enak lho Mas. Kudune iki yo kudune ana sing apik ana sing elek ngono. Lah iso iki yo apik kabeh yo yo. Apik kabeh jeneng mudhe iki jenenge simpel A B C D E F E. Kurang tok. Dadi cara A. Nah, saiki ngene sampean tak sampean dhe anak lanang opo wedok saiki? Ya anak wedok anak lanang to. Ngene bae lah iki iki kok menak kadhar prabi ping 10 to. Sing ping 6. Berarti papat neng bae. Aku request jeneng. Papat rabine iki. Enggak rabine. Request iki dana lanang meneh. Nek kon jenenge Dikang. Lho layak dhek ngene iki mbantuin sampean kabeh anae karo lanangan. Lah iya beh. Lanangan endi aku yo ora ngerti iki. Lah kok yo sampean duwe anak lanang meneh kok jenenge Dikang ya. Insyaallah enggak dosone. Itu jenenge ngono. Lah sing nomor 8 mengko anduwe anak kamu jane ngene iki piye pokoke entuk jodone ya tak gawe jenenge tak dongakne iku muga-muga entuk jodho meneh tak gawe kowe iki ben iso ngomong ana anakmu meneh golek duwe anak meneh penak mung gawe anak terus sampe penak ini iki sing rekoso berbayang nek tok mikir yo entah cah ana ge kok duwe pasangan ngono ge delone kudune kan ngikon resik-resik ngono kuwi ae kok. Bang, mereka tuh juga butuh kebahagiaan. Lah iya kudune ngono. Ya pareh. Nggih. Semua orang tuh butuh kebahagiaan. Lah iki kan anu resik-resik mburi nek saya sang kepiye kita lanjut ke bobor kawan. Hati-hati. Wis mlaku ne biasa wae gak sadar geol. Beh. Beh, bapak iki wedi ya menu ya. Jane ayo becah iki. Ayo Pak. Aku men wae kabehan. Saiki iki piye, Mbak? Lah mung golek kok piye mbiyen iki? Saiki iki modele ngene lho, Mbak. Zamane wis zaman modern. Ubah titik nambah ya. Wong itu nang omah macak yo wayu. Ha. Kadang lek pasane bojone ngene kira macak, kira macak, macak. Nah ketika bojone sing wong kerja ngono kae, dhewe macak sing seksi, macak sing bega, sing kene iki pedhane blorong-blorong kok piye nah. Mari ngono kuwi lek bojone sing ngono kae bae, wis kuwi. Wis marai. Aku anu, aku foto ning Facebook, foto ning Twitter, nek alasane takoni aku masih janda kelakor, ini janda tenang nah, rondo tenang ya. Makanya kalau menggunakan sosmed itu dengan baik harus start dengan tepat lah iya ojo salah menggunakan dengan sosmed gitu. Nah pemenangkan sekarang tuh zamannya zaman sudah maju gitu loh kita tuh gunakanlah dengan berbaik apa ya dengan baik gitu apa-apa digunakan dengan baik pasti lagi selagi kita mau dan mau dan mau lah ibaratnya sampai nak berkreasi nih dunia sosmed ku apa pasti mudah-mudahan terkabulkan. Amin. Apa ibarat sih bah? Beh, apa nih soaker? Rokok-rokok sih bah? Sehat tenang ya. Kita rokok-rokok mas. Rokok ya. Rokok sih mas kameran. Nya. Benra anu nang lho pikirane. Cara adik iki belajar ngene-ngene iki benra apa ya? Tegang. Nah, ya adik iki iso penek ngene iki lho Pak. Iya, kudune opo enek ngene iki sing ngene iki wae. Opo anu enek sing digawe opo ya digawe. Digawe ngono lah aku.
sistem ini ada ini natural apa yang enak iya gak usah berbelit-belit dan dalam apa-apa wes tau menulai pada paling ini kesimpulannya berarti itu bahwan coro tanah bukaan ini wes apal bahaya sampai bahaya apa? Berarti sampean lebu di daerah Kali Pasir ini tahun berapa? tahun berapa? 93 sampai Rabine tahun piro? Tahun 22 oh 22 Sugiman ber 88 22 piye to? Piye? Tahun piro? Loh, kalian. Anak sampean ka tahun piro sing barep? 22 Loh. 9 2 ya 9 iya 92 apa ya 92 berarti rapine 8 lah Arifin ku piye ku Mbah apa ne Arifin ki piye anak pertama lagi ayu ku piye oh berarti sare lagi ping pindo Mbah lah ngono ngene Mariam mau ra ping nang kono ra ping pindo malah oh tapi kan nang pindo lah kono ping 6 Eh. Ya apa-apa to? Piye bahane rasane? Iki kesenengane iki dhewe-dhewe. Ya kesenengan kabeh dhewe-dhewe lho, Mas. Kesenengane gak usah digerombong, gak usah. Kesenengan kesenengan atine dhewe. Nah. Ngono. Kudune kesenengan awake dhewe pisan. Kok iso rapi pindho ceritane iki? Ya rapi pindho. Ya rapi pindho iki critane kan yo serapena. Enggak maksud. Ya maksudnya iki Walayane sitoe ra seneng karo aku. Nah, tapi kok sedhe anak nganti loro kok ora seneng? Wis ora penak. Ya ra seneng. Ora seneng apa ora penak? Ora seneng. Ngomong ae. Hah? Ora seneng. Ora seneng ora penak? Ora seneng. Ora seneng ora seneng. Ora seneng kuwi ae, wis ora seneng karo aku wis. Ora seneng. Penake kabeh yo penak. Rasane padha. Ora penak, rasane padha ora? Padha ae. Podho ae rasane podho ae. Ora lho rasane kepiye ngono ki. Engko kok yo biyen kanca anak loro kok yo mandal minggat ya ora. Ya sing loro minggat pundi? Nyang Riau kono lho. Engko ana pas ketek yo rene to Mbah, ngindahi sampean ngono kok ketek anake bangga. Mbok anak Mbah. Lah anak bangga anak. Lah bojo kena digoleki. Ngene lah jareke wong tuwa ngene. Lah anak iki tetep anak. Iya. Ya barang, hal Mas ya. Nah jeneng bojo kan sudah di mantan. Nah. Lah anak iki enggak sudah di mantan. Nah. Kehebatane ning anak iki, Mbak. Anak iki anak, lah bojo sudah di mantan. Nah. Iya barang. Iya. Cara saiki adewe, cara ketemu mantane bojone sampe sing biyen juga sih berarti kayak wong biasa nah. Biasa. Ini yo rene yo iki nyambangi sampean to dolan. Iya. Jadi beras. Dianggap dulur Mas ya. Ya dulur. Tak sampean piye yu? Sampean. Kalau gampang malah ya. Enggak, iki secara umum wong malah iki. Walayan iki wis kelaran wong. Dudut lek ngono kae wae. Eh sangel. Angel biasa. Dah lu bentuk e opo? Alah paling gelewak. Paling kebongkoran nek kowe iki paling-paling. Kan tak dibabat. Tak dibabat. Tak dibabat yo resik yo piye? Yo lek cara ngono iki panggah resik apa-apa yo poe lah Mas. Iya. Penak disawang sampai di ladang, di ladang ada terus disawang ning moto di ade mlakpe ya. Nah. Tabur aku penak mau. Ya panggah penak. Panggah penak tapi aku waduh tantrang bongkor ngerjain iki malas. Kamu nah. Bongkor tak kan sik tai. Bongkor tapi memang gampang apa ora bau iki lho. Bongkor tapi panggah ketok ta? Oh, panggah ketok. Ya ketok. Oh, peteng ritek mati sekarang lampu iki mati. Ketok. Ketok. Gumun kok ya iso mlebu. Ya ora mlebu ra pernah ngene lah. Maksudnya mlebu ki ya mlebu kan penak. Oh, ngono to. Maksudnya drate kuwi lho. Oh, bau drate ba yo. Iya. Drate kuwi lek oleh lumpur ditempur nek karo tangan kena to. Heeh. Tapi lek bau tisu ya kena. Dadi tisu di panggah dhek kena. Oh, iya, iya. Ngono. Iki ceritanya ini mbah kepiye ya. Ceritanya ini ada itu ya setengah guyon ya, iya kudune iya wis ngene iki kita terus sampean saiki nek tandurane apa Mbah
mau sayuran, jagung, nandur pari lah, Mbah, Yo nandur pari agak ning lu mulai kuning iki. Yo tengah-tengah bulan nah enggak kurang panen. Enggak pemriam pari ini. Hah? Enggak pemriam pari ini. Pak, pari ini yo orang riang cuman arepe kuning dan panen. Lah ning lu, lah kok ning lu nyapa pari ning lu? Lah ora ning lu piye? Semangat dah. Lepas itu pari ini gue ding lu. Kan pari kan sejenis ini kan enak. Orang mungkin lo pari kira ini gak iso lo. Mesti ini. Iya berang. Anak tua iyo. Anak tua iyo mono. Jadi sama lagi apa lagi deglu orang bang. Deglu. Tapi yang begini ada. Lebih ada. Keju pada gue ini ngada kan tuh bang. Iya. Cemeres. Iko dua karwan. Iko dua pari. Pari pari. Pari kan ya arpe. Apa kau jenenge arpe jenenge? Apa? Arepe jebul. Jebul. Heeh. Nah, jebul kan ngadeg dhisik. Piye? Ya ngadeg dhisik to. Oh, jejer, Mbak, ya jejer. Ya, jejer ngene to. Heeh. Engko lha apa? Wis dipraktekne lho, iki malah dipraktekne. Ngeres kok malah kok. Ya ora apa, enggak kuwi ngadeg ngomongne pan ngono. Oh, pan. Lah mari iki arepe anu kan mending anu kae doan ngadeg. Engko arepe ngisi kan ding lu ngene. Doan kecel ngono. Apa ya? Mari niku napa enten sing jaler kali setri. Ya, lekwis wae kuwi aku ora ngerti. Tapi kok iso ngarani parine meteng? Meteng. Hah? Kok iso ngarani parine meteng? Ya parine meteng kuwi asale saka bumi. Bumi ini terus? Lah bumi ini lek ditampar ditandur, ditandur urip, meteng deh. Meteng berarti wedok. 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 Lanange piye? Lanange kuwi sing nyemprot. Nah, saya nyemprot sopo? Nyemprot aku. Tapi ya, lo nyemprot sopo? Nyemprot pari. Oh, makan terang mas? Terang. Masuk. Berarti pari meteng. Kasih ngetengi sopo? Si ngetengi, si ngetengi ya aku. Lo, baru ngetengi sama nih pari dong. Kan aku nyemprot. Oh, oh. Pari meteng gitu. Tak semprot. Iya. Gendang jebol. Ngono maksudnya gitu. Wah, ngono loh. Berarti sempat pari ini sering-sering so meteng berarti bahwan. Nah iya. Berarti aku kan ini lho. Wah, ini pari ini mat, pari kok udah meteng ya? Oh, nanti yang meteng. Nah, tak semprot aja. Oh, no, no. Berarti tak semprot deh, ini terus semprot. Mau ini jebol. Terus? Ini terus dingklu. Dingklu ini? Berarti? Tua arpe ngisi, ngisi. Ngisi, ngisi apa ini? Ngisi, ngisi bahan-bahannya yang jiru, kemang pari kemang. Bahannya pari ini apa jenis? Pengganti, pengganti. Nah, ya yo, tempat itu pun jure, jure nyatu, jure ne pari. Wah, lama tak baca. Yo, beras tua, garek, gile. Jadi ni, jadi ni beras. Beras dimasak, dimasak jadi sego. Terus, terus jadi apa ne? Jadi tai. Tuan, lah. Omong-omong ini benar mantu. Ya mantu no. Ngobrol andir pari nggih mantu. Nggih mantu. Ora. Lho, nggih mangan wong-wong. Mangan wong-wong. Bener berarti bener de omongane. Dhe andir pari kan dadine beras. Ya dhe kan mantu to. Memakani wong-wong. Wong-wong. Lah wong kok ora andir pari yo. Akeh lho, Mbah. Ora eneng, yen sitok loro. Lah nanggon aku sumpen kuwi mandar tak ingoni lho. Ya jenenge wong rewang kabeh dingoni kok. Lah sampeyan. Aku kan rewang ora, Mbak. Rewang ora. Ora nanggon aku kuwi ora nggo apa-apa ya moro-moro tak ingoni iku dong. Kok ngene. Kok aku kaya taji, kaya Mas Taji, kaya Mbak Mari merono kok nanggo rono ora nggo apa-apa kok mau grenengi. Ya ora maksudte ngumpul dong madang sarapan. Madang sarapan dadi siji ya. Ya dadi awan sarapan isu lho, Mbak. Sarapan sekali mangan, awan mangan. Oh, lah iya. Ya tantang lawe sambel kan. Rewang lawe sambel. Rewang lawe yo tewel kok. Tewel kacang. Depan kacang. Kacang barang. Kacang opo iki? Kacang sayur to. Sayur. Dodok kacang. Ya dawa. Kacang kan ada dua macam to, Mbak. Ya iya, kacang brol enak. Gawi kan kacang tanah. Kacang sayur itu ada dua macam. Apa ya? Kacang turi. Kacang turi terus. Kacang panjang. Kacang panjang. Enek-enek. Kacang umum. Enek-enek. Kacang tunggak. Kacang tunggak. Kacang tunggak. Kacang tunggak betul tunggak ya. Iya tunggak ya kacang kuwi toh. Kok nyakung itu kacang tunggak. Tunggak ya kacang kuwi. Oh, ngono. Tuh, alah.
ngopi sih. Ya ya sing ngopi. Cekak. Kayak kesimpulane gitu, guys. Obrolan bawahan yo adik yo piye yo. Cerita nih sing biyen-biyen nyetani saiki karo dek yo mantu. Iya. Bulan pira barang menang? Ya bulan telu. Bulan telu. Saiki bulan pira, Mas? Telu. Berarti dirune, Mas? Iya. Poso tapi, Mbak. Poso. Pas poso apa sakurunge poso? Ya, poso. Poso berarti ya poso. Ya poso kurang 4 dino 5 dinoan. Berarti yo rong poso. Arepe poso. Wah, ngomongnya piye? Poso, heeh to. Jan, jan. Piye to? Yo yo yo. Tak kira poso lek poso berase enggak kelong-kelong. Berase ra kelong, mbah sing rene padha poso. Poso. Yo poso yo mangkono yo ra kono semene. Loh, jenenge sampean duwe hajat yang men. Sampean duwe hajat mesti dihajat mendatangkan seseorang to. Iya. Poso nek kono yo mokon ngaplah to. Ya engko kan yo kan anak teng 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 deng. Apa? Ya weh, ayo buka. Oh, pas buka. Berarti pas beduk kan buka ya. Buka, buka. Buka kan siang. Siang, jenisnya poso apa? Di setengah hari. Oh, ngarang ini poso beduk, Mbak, setengah hari. Di setengah hari kan, Mbak, setengah hari kan. Berarti Mbak Wan saya ini dengar-dengar sapi emang. Waduh sih, tak, Mbak ya? Iya. Berarti ya lumayan baik Mas Amben. Ya mending itu ya. Boleh kita panut dari kehidupan Mbah Wan, guys. Kesimpulannya Mbah Wan iki biyen kudusé akeh, Mbah ya. Nah, kan 30 biyen 30. Saiki malah sitok. Malah sitok karena apa? Kudus sing 30 iku didol, didol tuh pada sapi. Alhamdulillah entuk 6, Mbah ya. Ya 6. Karena sak cara wedhus didol paling banter iku paling dhuwur ibaratnya di bawah 3 juta itu. Nah. Cara sapi sitok umur 5 bulan 6 bulan didol payu 6 juta atau juta bisa ke atas. Nah, kesimpulannya ini ada ini yo boleh dicontoh lah penembawan ini pada ya, penembawan cara adu ini ibarat di desa ipet di bahate 500 700 cepat ada cara ini berarti itu wadus mbah ya itu wadus tak sembrah ya harus akeh wadus sih wadus itu apa lana itu nih ya wadus babon toh babon ini iya babon ini loro ya babon ini loro cara aku ben lak nganu bara cara si aku tuku ngunyu mari mari mau malah dur man ya piye setiap tahun mana aku itu surat kuat aku ini surat kuat ngepen ngepen nih wisan lah anak kemeriak anak kemeriak udah anak kemeriak tak mending lah pedus bayo anak kemeriak kayak bocah kayak ibu macam mending aja sanggup lah kan ini praboy teh tugel malah macam bayang mikir tuh beda di Mas kameramen kameramen di Anduyana juga kakek cukup dua saja kita mengikuti arahan pemerintah ya jadi Mas ya dua saja kalau lebih gak apa-apa ya. Itu kebablasan so, loh orangnya ya dua atau tiga lah ibaratnya lah biasanya ki wong gak bersyukur ini Mbah wah aku pertama dan lanang kedua lanang ketiga lanang kepapat lanang lanang terus apa sih gawe lanang kerja anak apa ya ini gawe ini terus loh terus gawe terus tapi kue jadi guyu Mas pitik apa ya duduk ngendok pitik sak tarangan iso 6 7 kok 10 barang 10 piye 15 enek malah no ya malah ana kue pitik boros ngada nurun kue gawe bae no barito pemerintah ngelarang kue wah sangat melarang Mbah wis padha kesampe aku ngetut ning anu lho Mbah piye kadang aku ndelok TV ngene banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Simpulane sampean piye? Ya, simpulan aku ya aku betul kok masalah. Heeh. 4. Ya. Anak bapak sampean papa. Papa karo anak iki. Heeh. Anak iki piye Mas? Ya maksudnya karo bojo iki kan loro, ana loro papa. Oh, anak. Yo loro 6. Kawan sing wedok. Gawane wedok, ya kan wedok wis budhe ora dhewe-dhewe wis dulusi keluarganya sing dhewe-dhewe to. Dhewe-dhewe mah ya. Iya no. Iya wis. Oke guys, pada kesimpulannya kita tuh ngobrol-ngobrol sama Mbah Wan yaitu apa ya? Kehidupan sehari-hari Mbah Wan.
cara basa Jawane ya sini iki. Cara adin ya tuku wedhus, ada duit tabungan 700, 800, 900 bebas tuane wedhus. Nah, ya kudune ngono. Wedhus sing wedok. Sing wedok iku nah, engko cara adin rezeki meneh tuane wedok meneh. Cara setahun iki nambahan Mbah ya telu pasang. Nambah terus. Nah, bener omongane Mbah Wan. Cara adin setahun iku wis manak sing pira wae. Pindho Mbah. Ibarate wedhus itu manake ping manake loro-loro ngono wis pira Mbah. Setahun pindho. Tahun pindho ra ya Mbah. Babon wedhus itu wedok manak minimal 2 Mbah. 2. Berarti yang satu loro. Berarti lek satu tahun kan wis 6 Mbah. Ya. Ya 6. Kok 6? Pira Mas? Babon. Papat-papat pindho 8 Mbah. Jadi lah ada yang perong tahun itu sekarang ini 16 ya bener kalkulasi nih Mbah Wan itu ya semua Mbah ya iya matur suwun Mbah sampai sudah berbagi berarti kalau guyonan gini di kubu Krisno ya. Aku sangat matur suwun kali panjenengan menikah ya Mbah ya berat ada kata-kata aku yang salah harus sampai aku jauh sepurone kalau aku berguyon ya Mbah ya oke guys pokoknya pada kesimpulannya Mbah Wan dari Mbah Wan yaitu dia tuh nabung apa ya ibaratnya uang itu 500 atau 700 atau 900 itu dibeliin kambing lama kelamaan kita urusin kambing itu kan semakin banyak nah itu dijual menjadi dijual dibeliin sapi nah, alhamdulillah sekarang Mbah Wan tuh punya sapi berapa Mbah? 6 Mbah ya? 6 nah itu bisa masukkan kita bisa tabungan lah oke guys pokoknya saya tuh sama Mbah Wan pamit dulu lah ini Pak ya iya iya pokoknya saya ada kata-kata salah sama Mbah Wan saya minta maaf dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk semuanya mantap sukses.